Salam, ketemu lagi di cerita sekolah minggu dalam 5 menit bersama Kak Igria Siswanto. Nah, kali ini kita akan belajar tentang waktu aku takut, aku percaya kepadamu atau kepada Tuhan. Nah, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 56 ayat yang keempat. Mari kita buka dan kita baca bersama-sama. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, pesan yang ingin disampaikan melalui cerita ini yaitu waktu aku takut, aku ingin percaya kepada Tuhan saja. Nah, apakah kamu pernah merasa takut? Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, dia biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf menggembalakan ternak, mereka menggembalakan ternak jauh dari rumah untuk mencari makanan. Suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi mencari saudara-saudaranya. Yakub ingin mengetahui apakah mereka dalam keadaan baik. Lalu Yusuf pergi mencari saudara-saudaranya. Dan mereka mengetahui kedatangannya. Mereka lalu ingin membunuh Yusuf. Tetapi ada satu saudara yang tidak mau membunuh Yusuf. Dia mengusulkan agar Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Lalu mereka menanggalkan jubah Yusuf. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Setelah mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur, kemudian duduklah mereka untuk makan. Nah, tak berapa lama kemudian, beberapa orang lewat di situ menaiki unta. Saudara-saudara Yusuf mengeluarkan dia dari sumur, mereka menjualnya kepada orang-orang itu. Orang-orang itu membawa Yusuf ke Mesir. Yusuf merasa sedih, mengapa saudara-saudaranya melakukan itu kepadanya. Ia sedih dan teringat akan ayahnya, dan tentu saja merasa takut. Tapi ia selalu ingat akan Allah yang selalu menolong dan menyertainya. Walau saudara-saudara Yusuf iri kepadanya dan ingin membunuhnya, namun Allah menyelamatkan Yusuf. Jadi jangan takut, teruslah bergantung dan menyerahkan hidupmu kepada Allah. Mari kita mengucap syukur dan berterima kasih buat teladan dan kisah ini. Tuhan Yesus memberkati kita.